Halo sahabat Mas Gatan, balik lagi nih. Kali ini Mas Gatan mau berbagi tips membuat telur gulung anti gagal. Resepnya gampang kok, simpel, sederhana dan murah. Memang telur gulung ini merupakan makanan yang legendaris, bahkan sering kita temui di sekolahan. Jadi Mas Gatan mengajak penonton untuk bernostalgia mengingat masa kecil. Oh iya, buat yang belum subscribe, tekan tombolnya sekarang ya. Dan kalau video ini bermanfaat bagi sahabat Mas Gatan, jangan lupa untuk di-share. Baiklah, langsung saja tonton videonya ya. Masukkan 3 butir telur ke dalam satu wadah. Kemudian masukkan setengah sendok teh Royco dan garam secukupnya. Kemudian aduk sampai rata. Terakhir, masukkan air sebanyak 6 sendok makan. Lalu, aduk kembali. Proses selanjutnya menggulung telur. Caranya, ambil 1 sendok sayur adonan telur yang sudah diaduk tadi, menuangnya dari atas kira-kira jaraknya sekitar 20 cm. Gulung dari ujung ke ujung seperti yang saya lakukan ini ya sahabat Mas Gatan. Ulangi terus sampai adonannya habis. Gimana sahabat Mas Gatan? Mudah kan? Selamat mencoba ya. Hasilnya ya, telur gulung legendaris telah siap disantap. Selamat menikmati.